Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Nah, di video ini kita sudah kedatangan paket ikan predator. Nah, di video ini sudah ada satu paket ikan predator. Nah, teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di-subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, kita sudah kemarin kita sudah memesan paket ikan predator. Di sini ada 6 ekor ikan peacock bass monoculus yang mungkin ukurannya cukup kecil. Tapi teman-teman semua, ini nanti akan kita pelihara kalau memang masih hidup. Nah, kita ambil cutter dulu. Ini untuk persiapan memotong paketnya, menggunting paketnya. Oke, teman-teman semua, di sini sudah ada paketnya. Sini kita lihat, sini sepertinya ada yang bocor. Kita buka. Oke. Sini ada satu. Kita rapikan dulu ini. Ini ada satu hidup. Satu hidup, kemudian yang kedua juga hidup, yang kedua hidup, kemudian yang ketiga ini juga hidup, tiga hidup, kemudian yang keempat ini juga hidup, hidup, yang kelima ini juga hidup, teman-teman semua, kemudian yang keenam, yang terakhir ini juga hidup, dan semuanya hidup. Ini paketnya juga betul-betul sangat rapi sekali. Tapi mungkin ini karena pada saat pengiriman ini agak pecah, ini pecah-pecah semua. Mungkin karena kurirnya juga tidak hati-hati pada saat ingin menyimpan atau meletakkan paket ini, jadi sehingga paketnya agak hancur. Tapi karena ada styrofoam atau gabus yang melindungi paketnya sehingga ikan-ikannya aman, walaupun di sini ada sedikit bocor, karena di sini juga saya lihat ini ada air yang seperti pada kantung atau plastik-plastik yang di sini itu ada yang bocor. Nanti kita periksa mana yang bocor. Oke, teman-teman semua, kita langsung saja buka pembungkus atau plastik yang ada di depan kita ini. Kita biarkan saja dulu, ini kurang lebih beberapa menit. Kita biarkan saja dulu seperti ini supaya airnya beradaptasi, ikannya juga beradaptasi dengan air yang baru. Ini ikannya semua kepalanya agak besar dan masih lincah, teman-teman semua. Ini masih lincah-lincah semua. Ini dan mantap ya ikannya. Ini ikan predator. Kita tambah koleksi lagi ikan predator, teman-teman semua. Ini adalah ikan peacock bass monoculus. Adapun harga dari ikan predator ini yaitu kurang lebih Rp20.000 saja per ekornya. Jadi 6 ekor ini kita beli 6, jadi Rp120.000 tambah ongkir kurang lebih Rp60.000 dari Pulau Jawa itu sekitar Rp180.000. Nah, jadi kita membeli ikan predator seharga Rp180.000 dengan jumlah
satu dengan jumlah 6 ekor ikan predator dan juga kita juga dikasih styrofoam. Ini styrofoamnya ini 10.000, jadi semuanya Rp190.000. Ini kurang lebih Rp200.000. Kita dapat ikan predator peacock bass monoculus. Oke, teman-teman semua, tanpa berbasa-basi dan panjang lebar, kita langsung saja buka plastiknya supaya ikannya juga langsung beradaptasi. Ini masih bagus oksigennya. Kita buka. Ini satu. Artinya kita jangan ambil airnya karena ini airnya juga sangat kotor. Satu, kita lepaskan. Kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Ini juga sehat. Kemudian yang ketiga. Kemudian yang ketiga kita jangan ambil airnya karena airnya kotor. Masukkan. Oke, sudah tiga. Kemudian yang keempat. Jangan kita ambil airnya. Yang keempat. Ini sudah empat. Ini masih ada lagi dua ekor. Kemudian yang kelima. Ukurannya seperti ini ya teman-teman semua. Ini kurang lebih 4-5 cm kayaknya. Kemudian kita lanjut yang keenam. Ini yang terakhir. Yang keenam. Oke, semua peacock bass-nya sudah masuk di akuarium. Ini memang akuarium yang kita siapkan untuk ikan peacock bass. Jadi saya perlihatkan ya teman-teman semua. Jadi kita memang menyediakan akuarium ini khusus untuk ikan peacock bass. Nanti kalau ada lagi ikan kita langsung sekat saja. Kita tambahkan pompa air. Nah, ini ikan-ikannya yang sudah masuk. Ikan-ikannya juga saya lihat tidak ada yang loyo atau lemas. Ini ikan-ikannya sehat semua. Nanti ini akan berwarna hijau. Dan ini kalau umur panjang nanti kita akan rawat sampai besar. Nah, teman-teman semua, semoga video ini juga bisa memberikan kalian informasi tentang harga ikan peacock bass. Ini adalah koleksi ikan predator terbaru saya di beberapa akuarium yang ada di rumah ini. Nah, teman-teman semua, ini ada 6 ikan peacock bass.
Bagi kalian yang mungkin ingin merekomendasikan lagi ikan-ikan predator apa lagi yang akan kita beli di video-video selanjutnya. Oke, teman-teman semua, saya kira cukup di video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.